Anak ini nih, kalau makan kok rakus sekali ya. Sampai temennya di belakang pengen tapi nggak dikasih. Iya itu, coba lihat kalau makan, rakus betul. Sampai temennya lo nggak dianggap, kayak belum makan satu minggu. Tapi kan... Tapi apa lagi, sudah jelas rakus itu. Coba lihat, talamnya lo dibawa sendiri. Hei anak muda, jangan terlalu cepat gak berprasangka buruk dengannya. Kamu tidak tahu di belakangmu bagaimana perjuangan hidupnya. Semalam suntuk dia menahan lapar dan baru kali ini mungkin dia bisa merasakan nikmatnya makanan. Bahkan ia rela mengumpulkan sisa makanan teman-temannya demi untuk mengisi perutnya. Bisa jadi dua orang tersebut sudah ditawari makan olehnya. Namun mereka tak enak hati ketika melihat begitu lahapnya dia makan. Mereka tahu mungkin semalam suntuk dia belum makan. Dan akhirnya mereka membiarkannya makan dengan lahap. Ingat, jangan pernah bersangka buruk pada orang lain. Ingat, jangan pernah berprasangka buruk pada orang lain.